Parlimen hari ini selepas belanjawan bajet minggu lepas, ya, hari Jumaat yang lepas, kita mengharapkan satu perbahasan yang menarik, ya, walaupun kita tahu mereka tidak ada modal lagi lah, kan, apa lagi yang mereka nak sembang dengan perbahasan yang ada, kan, gaji dah naik, STR pun naik, ya, siap budak bujang pun naik, ya, askar veteran tentera pun dapat kenaikan, ya, yang tidak berpencen pun dapat kenaikan, peruntukan ditambah, bertambah-tambah tinggi peruntukan, ya, dah tak ada ruang. Tapi kita tahu, ya, selagi seorang manusia itu memimpin, tentunya ada kelemahan, ya, tentunya ada kelemahan. Kalau tak ada penyelewengan pun dia ada kelemahan sebab dia manusia. Ya, sebab dia seorang manusia. Dia bukannya nabi, bukannya malaikat. Ya, seperti mana Tuan Ben Taman sebut, kemungkinan PM baik kita dia macam malaikat, tak ambil gaji, tak makan, tak minum. Jadi inilah perangai lebay, saudara. Ya, kalau dia nak hentam PM baik pun, kalau tak tunggang agama, bukan lebay nama dia, kan? Dia nak cakap apa lagi dengan PMX? Dalam sepanjang 2 jam lebih daripada pukul 4 lebih kurang, ya, belanjawan dibentangkan dekat dah pukul 6 lebih, ya, dekat 6 lebih dekat maghrib, belanjawan itu habis dibentangkan oleh PMX. Banyak cerita tentang ekonomi, tentang peruntukan, keuangan dan sebagainya, ya, yang diceritakan oleh PMX. Tuan Ibn Tuaman hanya nampak tentang PMX cakap tak ambil gaji, kan? Yang itu dia nampak. Dia nampak yang tu. Jadi dia kata dia pelik juga. Kalau PMX tak ambil gaji, macam mana PMX nak makan? Mungkin dia ni malaikat, tak makan, tak minum. Ini, ya. Ini yang standard lebay tu. Tuan Ibn Tuaman tu siapa? Nah, ahli parlimen. Bukan sekadar ahli parlimen, dia timbalan Presiden PAS. Kalau itulah level timbalan Presiden PAS berhujah di parlimen, ya, dalam perbahasan bajet, kita nak kata apa lagi? Memang patutlah dia jadi kerajaan 33 bulan, gagal. Ya, dia jadi menteri alam sekitar, tak lewat apa. Kalau itu level standard menteri berhujah, kan? Poin-poin yang dia nak bawa dalam parlimen lebih kepada nak kenakan peribadi, kan? Isu gaji yang disentuh, kan? Dalam banyak-banyak ucapan tu, ceritalah pasal peruntukan kepada alam sekitar ke, sebab dia pernah jadi menteri alam sekitar. Pengalaman, kan? Gunakanlah pengalaman itu untuk dia menegur kerajaan. Gunakan pengalaman dia sebagai menteri dulu yang jaga alam sekitar dulu untuk dia memperbaiki apa yang lemah dalam bajet, khususnya berkaitan dengan alam sekitar. Patutnya itulah ceritanya, kan? Tapi dia cerita tentang gaji. Pasal apa? Pasal ada dengki. Dah kat 2 tahun lebih Anwar tak ambil gaji pun susah hati. Anwar ambil gaji susah hati. Bagi yang kita nak ambil gaji susah hati. Bagi peruntukan lebih susah hati. Tak tahulah apa yang dia nak oleh PM ni, saudara. Sebab tu saya tengok kawan-kawan saya, ya, setru-setru mereka dah jadi gelisah sekarang ni. Gelisah. Kalau tengok Papu Kari tu hari-hari dia belasah bersatu dengan PAS ni. Ya, YB Viral pun kadang dia hentam juga. Pasal dia tak larat tengok MP yang standard macam itu. Ya, masuk parlimen tak ubah-ubah perangai daripada mula-mula dulu. Ya, daripada mula-mula dulu. Kita perhatikan. Daripada mula-mula Anwar jadi daripada menteri, itulah level ahli parlimen yang ada. Cerita pasal Bakuteh, cerita pasal Kampung Baru, cerita Cina-Cina di PKP Harbi, kan? Betul cerita apa ni, SD, ya, cerita buat atap lagi. Hari ni pula lepas bajet cerita pasal Perdana Menteri tak ambil gaji, ya, Perdana Menteri tak ambil gaji, mungkin dia tak makan kot, kan? Macam malaikat tak makan. Tengok, secara tak langsung dia mempersendalkan nama malaikat, ya, jangan diheretlah nama malaikat dalam politik ni. Kalau nak kena ke Anwar Ibrahim, ya, Anwar Ibrahim dah bagi ruang bertanya kat dia PMQ besok pagi, ya, Selasa, kemungkinan, kan? Kalau dia tak ada apa-apa, dia ada tanya. Saya nak tanya kepada Tambun, ya, 2 tahun dah Tambun jadi Perdana Menteri, Tambun selama ni 2 tahun puasa ke, tak makan ke, Wak Azizah tu mati kebulur ke, anak-anak mati kebulur ke semua kat rumah tu pasal tak ambil gaji? Tanya baru tahu jawapan. Masalahnya bila buka ruang bertanya, kecut telur hilang. Haji Hadi macam tu juga. Bila tak ada Anwar, ui, muncul dia. Cakap. Oh, seronoknya bila Anwar tak ada lebih Hadi. Kan? Bila tak ada, orang kata bila tak ada kucing, tikus menari-nari. Ini dia. Bila tak ada Anwar, lebay menari-nari seronok. Besar-besar telur masing-masing. Kalau tak ada Anwar. Daripada dulu saya perhatikan, bukan sekarang ni, dulu lagi saya perhatikan. Depan Anwar tak berani. Tak berani tegur, tanyalah Anwar. Saya dah tanya Datuk Seri, saya tanya Tambun, Perdana Menteri.
No? Dah 2 tahun tak ambil gaji, macam mana tambun makan? Apakah tambun tak ambil gaji tapi tambun rembat allowance banyak? Tanya. Ha, macam Hamzah kata, dia pun terli juga. Dia kata, yelah, betul lah dia tak ambil gaji. Tapi Elon macam mana? Hamzah kata. Wah, Anwar jawab dah. Dia jawab dah suruh. Kita dengar, ingat lagi jawapan dia. Dia Elon pun dia tak ambil. Bahkan Elon Khazanah yang dimasukkan dalam akaun dia, ya, bila dia jadi pengusaha Khazanah, Elon Khazanah tu bukan sikit-sikit suruh. Masuk akaun dia, dia dapat tahu saja dia suruh keluarkan balik. Kan? Dia suruh keluarkan balik. Agak dia cirit buat tak? Dia cirit. Yang halal pun dia ambil, haram pun dia ambil suruh. Yang halal pun dia sapu, haram pun dia sapu. Parti itu teman-teman tegur tak ada cirit? Saya tanya. Saya tanya, lebay ni. Waktu pemimpin kamu, jadi kerajaan 6 bulan, sakau. Menggunakan duit rakyat, renovate rumah 38 juta. Mana pergi si katik ni? Si katik ni. Kamu tegur tak Haji Hadi dapat makan gaji ahli parlimen, tapi ponteng parlimen, kamu tegur tak? Berani tak si katik ni tegur lebay Hadi? Tak berani, saudara. Ha? Nama je, ya, lilit serban tebal-tebal, tapi dayus nak menegak kemungkaran. Ha? Haji Hadi tu di antara nama top 5 yang paling kuat ponteng dari dulu lagi. Saya nak beritahu, gaji prima dia ambil tak? Allowance dia ambil tak? Dia sapu. Dia sapu, saudara. Lebih Hadi sapu. Dia jadi Duta Khas Timur Tengah, dia ambil gaji tak? Dia sapu, saudara. Dia sapu. Tapi apa kerja Duta Khas Timur Tengah? 3 bulan saya nak tanya, apa kerja dia? Si katik boleh jawab. Apa kerja Lebah Hadi? Dilantik sebagai Duta Khas Timur Tengah bertaraf menteri. Gaji ambil. Kan? Apa kerja dia? Mana pelabur yang katanya kononnya nak bawa dari Timur Tengah? Tak ada, saudara, tak ada. Tapi dia cerita kat parlimen hari ni, Anwar tak ambil gaji. Kan? Kalau dia kata Anwar tak ambil gaji, betul Anwar malas bekerja ke, Anwar tak buat apa-apa ke, ekonomi tambah teruk, pelabur tambah teruk, mata wang tambah teruk, pengangguran tambah teruk, inflasi tambah teruk, okey lah juga. Kan? Adalah juga kesan kepada sindiran kamu. Tapi bila kamu sebut dia tak ambil gaji, kamu tak cerita tentang kerja dia. Ha? Yang kamu pelekehkan, oh kalau tak ambil gaji macam mana dia makan? Kamu ingat Anwar makan macam mana kamu makan? Kamu ingat Anwar makan macam mana Lebih Hadi makan? Ha? Sampai buncit perut. Kamu ingat Anwar mentadarah macam korang walaun mentadarah? Macam Sanusi mentadarah macam tu? Dan kamu ingat Anwar ni, ya? Rezeki dia bergantung kepada kerajaan. Rezeki dia Allah bagi. Macam kamu juga. Kamu nama je makan gaji dari parlimen. Saya nak beritahu tuan-tuan. Tapi rezeki siapa bagi? Tuhan bagi. Kamu jangan petikai kan. Kalau dia tak ambil gaji, macam mana dia makan? Dia boleh makan. Dia pun dah sebut dah. Gaji dan allowance pada menteri je dia tak ambil. Tapi ahli parlimen dia ambil. Dia mengaku. Kan? Ahli parlimen berapa gaji dia? Takkanlah dia makan dengan Mak Azizah. Tak cukup. Anak-anak dia semua dah ada keluarga. Bukan ditanggung oleh Anwar lagi. Dia makan berdua je Mak Azizah. Mak Azizah pun ada gaji ahli parlimen. Maknanya jangan persoalkan macam mana Anwar makan kalau tak ambil gaji pada menteri. Eh, dia ahli parlimen lah. Dia ada gaji ahli parlimen. Dia ada anak ahli parlimen. Mak Azizah ada gaji ahli parlimen. Ada parlimen. Kan? Macam kamu juga. Macam mana kamu makan? Kamu gaji ahli parlimen. Kan? Anwar apa ada gaji ahli parlimen? Apa masalahnya? Takkanlah tak ambil gaji pada menteri boleh mati ke pulau? Ha? Ni Deng Cirek ni, gaji Perdana Menteri pun ambil, semua ambil kan, sihat, wafiat, kanser juga saudara, sakit juga. Kalau Tuhan nak bagi sakit, bagi juga, walaupun minta darah kuat. The new Domino's Double Cheese. Walaupun minta darah kuat. Ini masalah saya dari dulu, saya kata. Jenis lebay ni saudara, minta habis tak boleh, orang lain tak habis, dia cari benda yang buruk-buruk. Sepanjang 2 jam, 3 jam Anwar berucap, cari data gaji. Kan? Saya ingatkan dia nak mencelah soalan bila ketua pemangkang bercakap. Saya ingatkan dia nak cerita tentang polisi dasar, ya? Apa-apa yang patutlah kan, nak mencelah ketua pemangkang ni. Ketua pemangkang tengah berucap, kamu timbalan Presiden PAS, nak mencelah, tentulah celahan kamu itu berkualiti, tentulah rakyat nak dengar. Oh, kali ni tuan-tuan ada benda ni, idea ni nak bagi ni. Rupa-rupanya saya nak tanyalah ketua pemangkang, PMX dikatakan tak dapat, tak ambil gaji 2 tahun tak ambil gaji, tapi tak tahu lah macam mana kan. Ketua pemangkang dia kata macam mana, dia tak makan kot kan, dia tak makan kot, dia malaikat kot, sedangkan Rasulullah pun ada peruntukan. Bodoh kamu tuan-tuan, bagi tahu apa peruntukan Rasulullah dapat, nak? Apa peruntukan Rasulullah dapat? Nak cerita pasal Rasulullah memerintah pada peruntukan
peruntukan lain, gaji lain. Jangan jadi bodoh sangat tuan-tuan. Saya nak beritahu. Walaupun tolong beritahu tuan-tuan, bezakan sikit peruntukan sebagai pemimpin dengan gaji lain. Anwar Ibrahim ada peruntukan dia. Sebagai Perdana Menteri dia ada peruntukan. Tapi itu bukan gaji dia. Itu beza saya nak beritahu. Ya? Peruntukan di kawasan parlimen tuan-tuan pun ada. Peruntukan. Semua negeri ada peruntukan. Apakah itu gaji Ali Perdana? Bukan. Gaji lain, gaji hak dia sendiri. Gaji sebagai ahli parlimen, gaji sebagai Perdana Menteri, gaji sebagai menteri itu hak dia. Dia boleh gunakan gaji dia untuk suka hati dia. Tapi peruntukan tidak boleh digunakan sembarang-barang. Sebarangan. Bila peruntukan digunakan mengikut saluran-saluran dia diaudit. Mana ada gaji kita diaudit? Juru audit tak pernah audit gaji kita. Juru audit akan audit peruntukan kawasan. Ha? Kalau Anwar Ibrahim ada peruntukan, ya dia ada peruntukan. Tapi dia bukan mencedarah makan nasi dengan duit peruntukan tu. Kan? Dia ada gaji ahli parlimen. Jadi janganlah Tuan Ibrahim Tuan nak menghasut rakyat. Tentang kamu ustaz, kamu pakai serban, kamu lebay. Ha? Kamu boleh sembang benda-benda bodoh macam ini. Nak tunjuk kebodohan kamu serupa dengan seluruh rakyat Malaysia. Kamu boleh kata, oh zaman Nabi dulu ada peruntukan. Wan-wan ni lebih daripada Nabi dia tu. Oh lebih daripada Nabi macam malaikat. Busuk hati. Kan? Bukanlah kita buka. Sebab tu Anwar kata, dia tak perlulah nak puji-puji dia. Tak perlulah nak terima kasih dengan Anwar bin. Tak perlu. Tapi jangan cakap macam ini. Cakap kotor, jahat macam ini. Kamu nak katakan Anwar dapat peruntukan dan dia makan dengan duit peruntukan itu. Oh Anwar tak ambil gaji. Anwar tak ambil gaji pada menteri. Tapi Rasulullah dulu pun ada peruntukan. Mana kamu nak kata Anwar pun ada peruntukan dan dimakan dengan duit peruntukan itu. Tak jahat ke mulut kamu? Nak bezakan peruntukan dengan gaji pun tak reti. Macam mana jadi kerajaan? Ha? Sebab tu saya kata tanya depan Anwar Ibrahim. Kalau tanya masak kamu tu teman-teman, saya kata. Kalau itulah soalan kamu tanya pada Tuan Ibrahim, masak kamu dimalukan oleh Anwar Ibrahim?